Aku merasa kasihan dengan keadaan Richie di penjara. Bagaimana kalau aku selamatkan aja ya si Richie di sana? Waduh, kayaknya aku harus menyelamatkan Richie dari sana. Ayo, aku harus menyelamatkan Richie hari ini. Apapun yang terjadi, meskipun dia sudah membuat kejahatan di kota ini, tapi aku yakin sekarang dia sudah berubah. Dia tidak akan melakukan hal yang sama lagi. Aku beli dulu persenjataan yang lengkap untuk bisa menghalau si polisi-polisinya, guys. Jadi ya, aku beli amunisi dulu. Aku beli amunisi yang banyak. Oke. Aku siap untuk pergi ke sana. Aduh, gimana nih? Ya, aku siap untuk pergi ke sana. Dudek pun berencana untuk mengeluarkan Richie dari penjara. Tapi apakah dia akan berhasil mengeluarkan Richie? Pas di sini ada mobil. Aku pakai aja untuk ke sana menyelamatkan si Richie. Mudah-mudahan Richie bisa selamat ya. Atau kalau bisa kita minta izin ke Pak Polisi untuk membayar agar Dudek bisa keluar dari penjara. Pak, kenapa lagi Dudek? Apa lagi yang kamu inginkan? Pak, aku ingin keluarkan Richie dari penjara, Pak. Aku akan bayar kok. Berapa yang kalian minta? Tidak. Penjara Richie sudah ditutup mati. Hah? Apa benar, Pak? Iya. Lihat saja ke dalam. Apakah benar? Richie. Waduh, guys. Richie dikurung di penjara yang kecil sekali ini. Bro, Richie. Astaga. Dudek, sebentar lagi mereka akan membuat aku mati di sini. Tolong aku, Dudek. Sebentar lagi aku tidak bernapas. Waduh, kasihan sekali. Bagaimana ini? Apa yang terjadi di sini? Pak Polisi, tolong keluarkan Richie. Dia bisa meninggal di tempat begitu. Kami sudah resah dengan apa yang telah dibuatnya di kota ini. Karena itu dia sebentar lagi akan dihukum mati. Jangan, Pak, aku mohon jangan, Pak, jangan. Tidak, Dudek. Dia harus dihukum dengan seberat-beratnya. Dia sudah membuat orang-orang meninggal banyak di kota ini. Lebih baik kamu pergi saja. Pak, aku mohon kepadamu, Pak. Aku mohon lepaskan dia. Tidak, Dudek. Tidak dan tidak. Pak, aku mohon. Aduh, bagaimana ya? Apa aku harus meminta bantuan dari Kiril sebelum mereka menutup mati penjara si Richie? Baik, aku akan minta tolong si Kiril. Aku harus bicara dengan Kiril sekarang. Aku harus pergi sekarang juga menemui si Kiril sebelum mereka menutup mati pintu penjara Richie. Aku harus bisa membebaskan lebih dulu dia, guys. Aduh. Cepat. Kiril. Oke, ini dia. Bang Kiril, tolong Bang Kiril. Kenapa kamu, Dudek? Richie masuk penjara lagi dan aku akan membebaskan dia. Jangan, dia sudah melakukan kejahatan besar di kota ini. Tidak, Kiril. Dia sudah bertobat. Aku mohon, sebentar lagi penjaranya akan ditembok mati. Dan dia tidak akan bisa bernapas. Aku mohon, sebelum mereka menutup pintu penjara dengan beton, aku mohon, kita selamatkan dia. Baiklah, Dudek, baiklah. Segera kamu mengambil mobil polisi di belakang kantor polisi, secepatnya. Baik, Kiril. Cepat. Mudah-mudahan kita tidak terlambat, guys, dalam menyelamatkan dia. Bahaya. Ini bahaya dan ini bencana.
Cepat. Dude pun melakukan segala upaya agar bisa menyelamatkan Richie dari penjara tembok mati. Aduh, semoga polisi bisa mengerti. Aku akan tanya dulu ke Pak Polisi, kapan dia akan dihukum mati. Pak, kapan Richie akan dihukum mati, Pak? Dalam beberapa hari ini. Aduh, sudah dekat. Aku harus cepat mengeluarkan Richie dari penjaranya. Aduh. Ah, ini mobilnya. Aku harus cepat dan bisa mengeluarkan Richie dari penjara itu sebelum semuanya terlambat. Oh no, kenapa ini mobilnya kayak gini sih? Masuk air lagi. Aku harus cepat. Aku harus cepat. Jangan sampai terlambat. Kita ke rumah Kirill sekarang. Ini dia rumah Kirill. Oke. Ini dia, kita bawa. Oke. Selesai. Kita sudah membawa mobusinya. Oke. Kita harus balapan dulu dengan waktu untuk melihat kecepatan kita dalam berlari dengan mobil ini, agar kita juga latihan dari kejaran polisi. Aku harus bisa guys. Oh. Awas, minggir. Aku harus bisa. Tolong jangan halangi jalanku. Oh no, banyak rintangan yang menghalangi. Apakah kita akan berhasil atau tidak? Aku tidak tahu, guys. Apakah kita akan berhasil? Waduh. Oh no. Ya ampun, ya astaga. Oke, kita belok sini, guys. Wow, oh no. Apakah kita akan berhasil, guys? Sisa 58 detik waktu tersisa, guys. Oh no. Cepat, Richie. Ini demi untuk kamu, Richie. Kamu akan bebas, Richie. Sebelum semuanya terlambat, aku akan membebaskan kamu. Oke. Cepat. 30 detik waktu tersisa. Apakah aku akan berhasil atau tidak? Kita lihat saja. Oh no. Kita berhasil. Aku berhasil, guys.